Ya, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada satu soalan daripada sahabat, daripada sahabat Ana lah. Dia tanya, Ustaz, kenapa dalam suratul Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala mengulang lafaz yang mulia, lafaz yang baik dalam ayat tersebut, dalam surah tersebut, فَبِأَيْ أَلَىٰ إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Okay, dalam suratul Rahman ni, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat ni sebanyak 78 ayat. Okay, daripada 78 ayat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala ulang 31 kali lafaz yang baik, iaitu فَبِأَيْ أَلَىٰ إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kenapa? لِمَازَ كَذَلِكَ. Okay, insyaAllah. Okay, Ana minta lah kalau Ana tersalah bicara ke apa, Ana sangat-sangat open, Antum boleh tegur Ana, insyaAllah. Jadi, Ana rujuklah beberapa kitab, beberapa guru Ana. Beliau mengatakan, kalau kita tengok, dalam suratul Rahman ini, kan tadi Ana beritahu, ada 31. Okay, lafaz yang baik, iaitu فَبِأَيْ أَلَىٰ إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ayat Quran tu. Jadi, sebab apa 31 kali? Kenapa dia ulang-ulang-ulang 31 kali? Okay, kita tengok. Allah, yang ayat yang pertama sekali, yang فَبِأَيْ أَلَىٰ إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ini berada pada ayat yang ke-13. Ayat yang terakhir sekali, فَبِأَيْ أَلَىٰ إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ini berada pada ayat yang ke-77. Tuan dah tengok dah, Alhamdulillah lah. Ini sekadar perkongsian untuk Antum. Jadi, kalau kita tengok, kalau kita tengok, Allah menggunakan lafaz, perkataan, kalimah Rabbikuma, Rabbikuma. Rabbikuma ni, kuma. Apa maksud kuma tu? Dia menunjukkan kepada apa? Antuma, dua orang. Dua. Okey, menunjukkan kepada dua orang atau dua benda atau sesuatu benda yang dua lah. Okey, dia kata Rabbikuma. Rabbikuma ni maksudnya Tuhan kamu berdua. Rabb tu Tuhan. Tuhan kamu berdua. Siapa dua ni? Siapa? Ni yang kita nak tahu. Rabbikuma, kan? Tuhan kamu berdua. Maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Okey. Tukadziban. Ban pun alif nun, kan, menggunakan dua juga. Jadi Tuhan kamu berdua tu siapa merujuk kepada siapa? Okey. Kalau kita tengok, nak jawab persoalan ini, Ana lihat ada beberapa para ulama mengatakan merujuk kepada jin dan manusia. So Ana tengok, ayat ni ada yang Allah Subhanahu Wa Taala memang mention manusia dengan jin dalam ayat ni. Ayat yang keberapa? Yang pertama sekali Ana tengok ada berada di ayat yang ke-23. Allah Ta'ala mulakan, ya ma'syaral jinni wal ins. Okey, ya ma'syaral jinni wal ins. Okey, wahai golongan jin dan manusia. Jadi faham Ana? Faham kita bahawa sebenarnya, Allah SWT, sebenarnya Rabbikuma itu merujuk kepada jin dan manusia. Jin dan manusia. Bukan merujuk kepada haiwan, tak. Bukan merujuk kepada kitab, buku dan sebagainya, tidak. Tapi sebenarnya Allah SWT mention korang, mention aku, mention jin dengan dalam ayat ni. Sedar tak sedar je kita dengan ayat ni sebenarnya. Okey. Lepas tu kita tengok, Allah Ta'ala juga sebut di ayat yang ke-39, Allah kata, Allah firman, فَيَوْمَ إِذِ اللَّا يُسْأَلُ عَنْ زَنْبِهِ إِنْسُ وَلَا جَنْ. Okay, ayat yang ke-39. Maka pada hari itu manusia dan jin, manusia dan jin, okay, ditanya tentang dosanya. Itu sebenarnya, ayat tu sebenarnya Allah Ta'ala, Allah SWT nak bagi tahu tentang Rabbikuma, kuma tu. Okay, jadi kalau kata Rabbikuma itu, sebenarnya kuma itu balik kepada manusia dan jin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian persoalannya ialah kenapa 31 kali? Kenapa 31 kali? Jadi begini, kalau kita tengok dalam kitab Qurani, kitab Khawatir Quraniyah yang dikarang oleh Sheikh Amir Khalid, beliau cakap apa? Dia kata, Allah SWT, setiap ayat dalam surah Ar-Rahman ni, Allah nyatakan, kalau kita tengok, dalam فَبِأَيْ أَلَىٰ إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ni, Allah Ta'ala nyatakan dengan nikmat. Allah selang-selikan ayat فَبِأَيْ أَلَىٰ إِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ini dengan nikmat-nikmat Allah SWT. Kita tengok, contoh. Ayat yang
Contoh kita start dengan ayat yang ke-12 kan, sebelum ayat yang ke-13. Wal habbuzul asfi war raihan, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bungaan yang harum baunya. Kan nampak kan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala tu? Contoh yang lain, kita tengok ayat yang selepasnya. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Pastu Allah tutup Allah Taala, selepas itu Allah Taala firman fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban. Dan dia menciptakan jin daripada nyalaan api tanpa asap. Hebat tak Allah? Antum bayangkan, kalau kita tahu, kalau kita faham, kita lihat bahawa kita tahulah Allah SWT, bahawa kalau api ni kebiasaannya memang ada asap. Okey, ada asap. Tapi hebatnya Allah SWT ni, subhanallah, jin ni Allah cipta tak ada asap. Maka sebab tu Allah, lepas tu Allah ingatkan kita fabi ayi ala rabbikuma tukazziban. Jadi fahamlah kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ulang 31 kali tu sebenarnya adalah untuk nyatakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah selang-selikan dengan peringatan, okey, dengan tambih, okey, tazkir. Cuma kita sahaja yang tak perasan. Okey, namun hakikatnya Allah sahaja yang Maha tahu apa sebenarnya sebab asbab Allah Taala buat pengulangan fabi ayi ala rabbikuma tukazziban. Okey. Jadi kalau kita tengok para ulama yang lainlah, antaranya Syekh Imam Al-Suyuti dalam kitabnya, nanti insya-Allah antum akan belajar kitab ni insya-Allah. Okey, antum masuk dalam universiti dan sebagainya insya-Allah, kolej dan sebagainya, pengajian di luar pun kalau antum cari, ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Suyuti dalam kitabnya, antara kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Selalunya murid-murid tahfiz, murid-murid yang ambil bidang Quran, dia akan belajar kitab ni. Dia kata apa? Syekh Imam Al-Suyuti ni kata apa? Dia menjelaskan bahawa diulang, diulang fabi ayi ala rabbikuma tukazziban ni untuk untuk memantapkan kefahaman, untuk memantapkan atau untuk memperkukuhkan kefahaman dan menekankan betapa pentingnya kesyukuran atas nikmat yang Allah bagi. Tu sebab dia. Sebenarnya Imam Al-Suyuti nak bagi tahu kat kita bahawa Allah suruh ulang ni supaya kita bersyukur. Allah ingatkan, kau kena bersyukur ni dengan nikmat Allah Taala ni. Kau kena bersyukur, jangan lupa, jangan kufur. Okey, itu sebenarnya. Okey, supaya nak memantapkan kefahaman kita dan menekankan betapa pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ni sebablah, antara sebab kenapa lafaz ataupun Allah Ta'ala ulang fabi ayi ala rabbikuma tukazziban. Sebenarnya antara hikmahnya ayat ni diulang-ulang supaya pentingnya syukur, pentingnya bersyukur kan. La in syakartum la azidannakum. Bila kita ni bersyukur, insya-Allah Allah akan tambahkan apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Cepat atau lambat itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang penting kita buat. Setakat ni faham? InsyaAllah. Itulah antara, okay, itulah antara sebab kenapa Allah SWT, kenapa diulang sebanyak 31 kali. Kenapa bilangan 31 kali itu? Wallahu ta'ala alam. Mana pun tak pastilah kenapa kan sampai Allah Ta'ala nak ulang 31 kali. Jadi ada juga yang tanya dekat Ana, Ustaz, tukazziban, apa maksud tukazziban? Mendustakan atau bahasa kita lah menipu kan, menipu, berbohong dan sebagainya. Kenapa Allah guna tukazziban? Kenapa Allah tak guna, okey, kenapa Allah tak apa, Allah SWT tak mengingkar atau ingkar kan? Kenapa tak Allah tak guna ingkar kan? Kenapa Allah tak guna derhaka? Yelah Ustaz, tu kan ya Quran, saya tak tahu kan. Dah Allah kata tukazziban, tukazziban lah. Dah kata Allah kata apa, Allah SWT, Allah dah kata berbohong, berbohong lah. Takkan saya nak ingkar ayat Allah kan? Takkan saya nak derhaka dengan ayat Allah. Okay, sedikitlah perkongsian ya. Allah menggunakan tukazziban, Allah menggunakan lafaz dusta. Allah tak guna lafaz ingkar. Okay, Allah tak guna lafaz ingkar. Kenapa? Kenapa? Kenapa Allah kata dusta? Kenapa Allah tak kata ingkar? Allah kata dusta sebab sebab nikmat Allah itu tidak boleh diingkari. Okey. Sebab nikmat Allah itu tidak boleh diingkari kewujudannya. So Allah dah tahu. Bila Allah Taala dia bagi sesuatu manusia itu atau jin nikmat,
Bila Allah SWT bagi kepada manusia itu nikmat, bagi kepada manusia itu satu benda lah, anugerah dan sebagainya, wallahu ta'ala alam, maka Allah tahu. So you tak boleh nak nafikan benda tu. Kita tak boleh nafikan, tak, Allah tak, bukan Allah yang bagi aku jam ni, bukan, bukan Allah bagi aku jam ni. Bukan, bukan Allah bagi aku handset ni, bukan, bukan, bukan. Bukan Allah yang bagi aku ni yasin ni, bukan, bukan Allah Ta'ala. You tak boleh ingkar benda tu, sebab itu memang Allah yang bagi. So Allah dah maha tahu, Allah maha tahu, Allahu a'lam, memang Allah maha tahu. So Allah tak gunalah perkataan yang Allah so Allah tahu kan, Allah maha tahu. So Allah tak gunalah perkataan ingkar, sebab tu Allah kata dusta. Sebab kita tak boleh nak mengingkari, kita tak boleh nak mengingkari kewujudan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tapi sifat manusia, okay, sifat manusia atau sifat jin tu sendiri suka mendustakan kenikmatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sukalah menipu. Ni bukan aku, bukan Allah yang bagi ni, dia kata. Aku yang kerja macam nak mampus. No. Okey, bukan Allah yang bagi A ni. Bukan Allah yang bagi A ni. Aku yang buat ni. Aku yang usaha. Astagfirullahalazim. Macam itulah nak bagi faham. So kita sebenarnya dekat situ telah mendustakan nikmat Allah SWT. Astagfirullahalazim lah. Nah, itulah. Ana ni takut sebenarnya. Takut apa? Takut ialah kita cakap ni Allah kira. Kawan Ana, nama dia Hasanai, waktu Ana baru balik daripada habis Darul Quran, dia pesan kat Ana, Sakim, entah jangan cakap banyak, dia kata. Dia cakap itu, entah jangan cakap banyak. Asal aku cakap, asal tak boleh cakap banyak, setiap apa yang kau cakap tu Allah akan uji kau, Sakim. Dia cakap macam tu. Oh, sentap Ana cakap. Apa yang kita cakap ni, dia cakap, apa yang kau cakap tu, masa tu dia tengah train. Masa tu dia orang Singapura, dia belajar kat Darul Quran. Dia cakap, itulah pesanan yang Ana sangat ingat lah, pesanan dia. Entah kan, Ana kan suka cakap-cakap je kan. So dia cakap macam itulah, dia kata entah kurangkan cakap, sebab apa yang entah cakap tu Allah akan uji kata-kata entah tu. Kalau entah mampu buat, insyaAllah Allah Ta'ala akan hitung lah. Tapi tu tak apalah, dia kata kau usahlah, dia kata itu salah satu dakwah. Tapi dia tak kisahlah nak cakap banyak ke, yang penting niat kita tu. Cuma dia kata berhati-hatilah, setiap apa yang kita cakap ni Allah akan hitung. Jadi begitulah anak-anak ustaz semua, ingat, kita tak boleh nak dustakan nikmat Allah SWT. Kita tak boleh nak ingkar segala apa pemberian Allah SWT. Okey, bersyukurlah Aisyah, syukurlah. Okey, hilang nak macam mana? Itu dah Allah Ta'ala nak ambil, alhamdulillah lah. Nak macam mana? Syukur je lah. Yakinlah, InsyaAllah Allah akan gantikan dengan lebih baik, kan? La azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Bila kita syukur, InsyaAllah akan tambah, 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 InsyaAllah. Cepat lambat, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, wallahu ta'ala alam. Anda minta maaf lah kalau ada tersalah bicara, kan? Cuma itulah hikmah, pengajaran yang kita boleh ambil daripada asbab, sebabnya surah Ar-Rahman ini diulang-ulang sebanyak 31 kali daripada 78 ayat tersebut, adalah Allah Ta'ala nak ingatkan kita, manusia, jin, syukurlah kat Allah, wey. Sebab tu, macam mana dekat tadi lah, Allah selang-selikan dengan nikmat. Bila Allah sebut nikmat, Allah ingatkan. Allah sebut nikmat, Allah ingatkan. Macam tu. Tapi kita ni kadang-kadang lah, bukan kita lah, Ana lah, antum semua Masya Allah, hebat-hebat. Kadang-kadang lupa. Allah baru bagi kereta, Allah dah lupa dah kat Allah, kan? Lupa sebab alhamdulillah, kan? Allah baru bagi handset, dah lupa kat Allah tu. Itu masalah, yang moga Allah bantulah kita untuk sesi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu saja daripada Ana. Ana minta maaf salah dan silap. Semoga perkongsian pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey.